yang niat saya tu untuk mengelakkan lagi silaturahim tu dah nampak sangat. Dah masing-masing punya tim bikers ni boleh bekerjasama. Itu yang paling penting, dan bekerjasama, bergaul bersama dulu. Kalau cutting ni dia cutting, saya kirim cutting. Masing-masing macam dulu ada banyak, ada sisi yang faham. Sekarang banyak persefahaman. Itu yang bagusnya. Ini Abang Malik. Dahsyatkan kata dia. Dia merupakan ketua kumpulan bikers Pakara. Walaupun nampak macam ganas, tetapi Abang Malik berjaya menyatukan mereka ke arah kebajikan dan membantu orang. Konvoi yang mereka lakukan bukanlah untuk menunjuk-nunjuk, tetapi merupakan salah satu acara pengagihan bantuan kepada yang memerlukan, dan mereka lakukan ini semua secara sukarela. Tujuan saya buat ni semua untuk mengelakkan lagi silaturahim. Kedua, tarik budak-budak muda supaya tak terserong jalanan itu je. Yang ketiga macam tu, yang ketiga tu kerja pahala je lah. Saya banyak sekarang, banyak dah mampir 15 tahun ke 20 tahun, 15 tahun insyaAllah. Banyak perubahan lah bagi saya. Mula rezeki, perjalanan pun tenang. Perjalanan pun tenang? Perjalanan tenang. Dulu kalau nak jalan macam apa, takut mana tahu orang dendam, orang dengki kan. Sekarang jalan tak hilang ni semua lah. Tujuannya kerana Allah aja, itu je. InsyaAllah lah. Abang Malik baru sahaja pulang dari mengerjakan umrah. Saya doakan usaha Abang Malik yang sudah 15 tahun ini akan menjadi penyebabnya untuk beliau mendapat syurga Allah. Hidup di dunia ini sangat singkat. Amal baik boleh dilakukan dalam pelbagai cara. Apa yang penting adalah dalaman hati yang penuh dengan keikhlasan. Tak kisahlah, kita setakat ni motor kapcai pun tak kisahlah, ataupun motor-motor reswa pun tak kisah. Tapi usaha anda ni sangat-sangat dihargai. Mudah-mudahan Allah pandang semua usaha kita, Allah balas dengan balasan yang sebaik-baiknya. Kalau boleh Allah balaskan dengan syurganya, insyaAllah. Amin ya. Yang impact dalam diri tu kita dapat tengoklah orang lain. Macam saya cakap, kadang-kadang kita nak tunjuk anak kita, kita dah cukup bersyukurlah apa yang kita ada tu. Jadi kita sepatutnya tolong bantu orang yang kurang upaya, kurang kemampuan.